biasa. Mana pendukungnya? Putra Bugis, yes! Luar biasa. Suara gemuruh ketua supporter kesebelasan ini telah memadati Stadion Desa Pulau pada sore hari ini. Sementara wasit yang memimpin pertandingan pada sore hari ini adalah saudara Syafrudin, SPD, didampingi oleh dua asistennya, Rustam SPD dengan M. Nasir Landa. Baik, saudara-saudara, peluit panjang dari wasit yang menimpin pertandingan pada sore ini, pertanda kick-off babak pertama di partai puncak ini telah dimulai. Kita kembali ke lapangan pertandingan. Puncak ekspedisi melakukan tenang untuk suruh apa yang terjadi. Ya, Stabet amankan bola, panitia. Ya. Neymar Junior di sana. Dipercaya sebagai eksekutor, tandingan berjuru sudah dilakukan. Berbahaya, saudara-saudara. Heading tadi, saudara bule, Sandor Fakir di sana. Masih terjadi kemelut panjang di daerah bentang pertahanan dari Putra Bugis FC. Disapu bersih saja tadi oleh saudara Lamir. Kembali anak-anak Putra Bugis FC. Saudara Sam di sini mencari-cari gawang, saudara Sam. Oh, terlalu lama tadi rupanya saudara Sam dibayang-bayangi oleh saudara Wanto. Kembali lemparan ke dalam untuk Putra Bugis FC. Saudara Pele sudah dilakukan Rian yang dituju, mencoba melakukan pendekatan sektor kiri lapangan. Rian berbahaya, saudara-saudara. Gerakan Putra Bugis tadi lewat dari sektor kiri lapangan, maksudnya mencoba membangun sebuah serangan. Membentur saja tadi kaki dari salah satu bentang pertahanan bintang FCDCSB. Kembali terjadi tendangan penjuru, saudara Samir. Sudah dilakukan berbahaya. Di heading saja tadi oleh saudara Ahmadan. Lagi-lagi terjadi lemparan ke dalam untuk Putra Bugis FC. Saudara Sam kolaborasi dengan Sangir. Masih Sangir berbahaya, saudara-saudara. Luar biasa, Sandor Koki tadi menyelamatkan benteng pertahanan dari ancaman yang diberikan oleh Putra Bugis FC. Kembali saudara Nawir di sana tidak terarah. Makelele, masih Makelele, bintang ekspedisi menguasai bola. Ikhlas mencari-cari kawan, saudara Ilas. Luar biasa, saudara Ilas. Kerjasama dengan saudara Mahatan. Kolaborasi yang sempurna dengan saudara Ilas. Masih Ilas mencari-cari kawan, saudara Ilas. Ilas, oh, tidak terarah pada saudara Ilas. Bola. Dituju masih saudara Yogis. Terjadi perebutan bola utara sektor tengah lapangan. Rebut saja oleh Neymar Junior. Kerjasama dengan Makelele. Masih Makelele. Oh, tidak terarah tadi. Kembali Yogis, Putra Bugis menggeser bola. Apa yang terjadi? Handball rupa-rupanya. Sangat jelas tadi. Kembali bintang ekspedisi menggeser bola. Neymar Junior kerja sama dengan Ilas. Ilas berbahaya, saudara-saudara. Hantu dibayang-bayangnya oleh Elmas Yonis. Makelele. Oh, tendangan spektakuler lewat kaki kiri saudara Makelele. Masih jauh dari sisi kanan penjaga gawang Putra Bugis FC, saudara-saudara, sehingga terjadi tendangan gawang untuk Putra Bugis FC. Sudah dilakukan melambung tinggi. Terjadi perebutan bola udara. Apa yang terjadi? Ada sedikit gerakan tambahan dari saudara Rian tadi. Kembali tendangan bebas untuk bintang ekspedisi, saudara Agil. Sudah dilakukan Ilas yang dituju. Masih saudara Ilas mencari-cari kawan. Ilas kerjasama dengan Madan. Madan umpan lambung, maksudnya membentur saja tadi. Kembali bintang ekspedisi menguasai bola. Ilas, masih saudara Ilas kerjasama dengan Bule, maksudnya tidak terarah tadi. Saudara Bule, kembali Putra Bugis, maksudnya saudara Rian. Umpan lambung Yogis yang dituju, masih saudara Yogis. Dibayang-bayangnya oleh saudara Agil, saudara-saudara, tidak diberi ruang oleh saudara Agil tadi. Sentapnya tangguh yang dimiliki oleh bintang ekspedisi. Anjir di sana, masih. Oh, tidak terarah tadi, saudara-saudara. Kembali Madan, bintang ekspedisi menguasai bola. Bule, umpan lambung berbahaya, masih Makelele. Dibayang-bayangnya oleh tiga pemain sekaligus tadi, saudara Makelele.
Di sapu bersih saja tadi Octavianus. Kembali Putra Bugis FC menguasai bola. Nawir di sana kerjasama dengan Yogi. Masih setara Yogi. Kerjasama dengan Nawir. Sam yang dituju. Tidak terarah tadi setara Sam. Kembali anak-anak bintang ekspedisi menguasai bola. Madan mencoba melakukan penekanan lewat sektor kanan lapangan. Tidak terarah tadi setara Madan. Kembali di heading saja tadi oleh setara Iman. Luar biasa. Berbahaya saudara-saudara Ilyas. Ilyas terobosan masuknya saudara Ilyas. Namun tidak terarah. Kembali Samir. Tidak mampu melewati saudara bule tadi. Kembali anak-anak Putra Bugis FC menguasai bola. Samir terobosan masuknya. Oh, kurang cermat tadi kontrol bola dari saudara Agil. Hampir saja tadi saudara-saudara. Kembali Ilyas menguasai bola. Umpan lambung. Tidak terarah tadi. Kembali terjadi perebutan bola saudara Sam di sana. Dan sama dengan Samir Pele, luar biasa umpan cinta segitiga dari anak-anak Putra Bugis FC ini. Berbahaya Iman di sana. Kecuali dengan saudara Yogis. Masih Yogis. Yogis terpesan maksudnya. Oh, masih terjadi kemungkinan panjang di dalam pertahanan bintang ekspedisi. Lagi-lagi saudara-saudara. Itu masih Neymar Junior, sang kapten kesebelasan dari bintang ekspedisi. Makelele di sana. Masih Makelele. Bersama dengan saudara Madan. Madan dibayang-bayangnya oleh saudara Imam. Madan tidak diberi ruang tadi saudara Sandor Koki. Hampir saja tadi Sandor Koki. Wasit-wasit. Terjadi pergantian pemain dari Putra Bugis FC. Saudara Sam keluar. Masuk Andri. Nomor punggung 8. Kembali ke lapangan pertandingan. Saudara Bule di sana. Mencari-cari kawan, oh, tidak terarah tadi saudara-saudara. Kembali dari satu perebutan bola sektor tengah lapangan. Saudara Ilyas yang dituju, bintang ekspedisi berbahaya. Rangko, lagi-lagi mendapatkan pengawalan yang ketat dari barisan-barisan pertahanan Putra Bugis FC. Kembali lemparan ke dalam, saudara Ilyas sudah dilakukan berbahaya. Oh, disapu bersih saja oleh Octavianus. Bola-bola, tolong bola. Baik saudara-saudara, tenang penjuru sudah dilakukan. Member sudah berbahaya. Luar biasa, heading dari Agil ini sangat merepotkan barisan pertahanan dari Putra Bugis FC. Kembali saudara Andri sentuhan pertama, pemain yang baru masuk tadi kembali Sami. Masih anak-anak luar biasa, Andri di sana. Melewati tadi, Sandor Koki kembali. Rian, berbahaya saudara-saudara. Terjadi kembali di dalam pertahanan bintang ekspedisi masuk. Kembali, terlalu keras tadi laju bola. Kembali Ilyas di sini, kerjasama dengan saudara Wanto. Masih Wanto, mencari-cari kawan. Wanto, kita mampu melewati anak-anak Putra Bugis tadi saudara Wanto. Purna dengan saudara Samir. Berbahaya saudara-saudara. Tendangan keras dari saudara Yogis tadi. Masih menyamping di sisi kiri kawan dari bintang ekspedisi. Kembali terjadi tendangan gawang untuk bintang ekspedisi FC. Kembali ke lapangan pertandingan saudara Ilyas yang dituju. Luar biasa kontrol bola yang sangat cermat dari saudara Ilyas. Kembali kerjasama dengan Bule. Masih Bule mencari-cari kawan di sana ke saudara Matan. Mencoba melakukan penekanan saudara Matan. Neymar Junior di sana. Neymar berbahaya. Wanto yang dituju. Bukan merupakan sebuah pelanggaran. Kembali anak-anak Putra Bugis FC menguasai bola. Rian kerjasama dengan saudara Andri berbahaya. Yogis yang ditonjol. Tidak mampu melewati sentral petanggung yang dimiliki oleh bintang ekspedisi. Kembali terjadi perebutan bola sektor tengah lapangan. Neymar Junior. Masih saudara Neymar Junior kerjasama dengan saudara Ilyas. Bule yang ditunjuk. Masih saudara Bule mencari-cari kawan. Bule. Tidak terarah tadi saudara Bule. Kembali anak-anak bintang ekspedisi menguasai bola. Neymar Junior kurang cermat tadi. Neymar Junior kontrol bola kembali. Lagi-lagi masih Bule. Ada sedikit gerakan tambahan dari saudara Rian tadi. Sangat jelas lewat kamera pengintai sang pengadil lapangan. Sehingga diberi hadiah untuk tendangan bebas bagi bintang-bintang ekspedisi. Kita saksikan saudara-saudara Madan di sana. 3 hingga 4 pegawai-pegawai ekspedisi sudah berada di area titik putih Putra Bugis. Sudah terlalu berbahaya. Di heading saja tadi oleh saudara Rian. Kembali Samir di sana.
mencoba melakukan serangan balik lewat sektor kanan lapangan Sami. Andre yang dituju berbahaya sudah setengah. Rian di sini masih Rian. Oh, terjadi kembali panjang di dalam pertahanan dari bintang ekspedisi saudara-saudara. Luar biasa tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh penjaga gawang dari bintang ekspedisi ini keluar dari sarangnya untuk mengamankan gawangnya saudara-saudara. Bapak Kabis Dikpora Kabupaten Bima didampingi oleh Bapak Kabid Kebudayaan beserta Bapak dan Rame Kapolsek Madapangga, Bapak Kepala Desa Bolo juga yang pakai kacamata, yang pakai baju biru, Abang kami semua, Om Dino, selamat datang. Luar biasa, ini adalah pembuktian cintanya rakyat terhadap event yang kami adakan ini. Masjid Nurul Yakin Sabang Bolo, Ayahanda, selamat datang kami ucapkan. Baik saudara-saudara, kita kembali ke lapangan pertandingan, disapu bersih saja oleh saudara Agil. Kembali terjadi perebutan bola sektor tengah lapangan. Saudara Imam tadi kembali ke sesama dengan saudara Rian. Masih anak-anak putra Bukit FC menguasai bola. Hen, saudara Hen, umpan jauh, Pele yang dituju. Saudara Pele mencari-cari kawan Pele, kerjasama dengan saudara Yogis. Tidak terarah untuk bintang ekspedisi Makile. Berbahaya saudara-saudara. Tidak mampu melewati Octavianus tadi. Kembali. Octavianus di satu versi saja. Tidak terarah tadi saudara-saudara. Kembali saudara Madan menguasai bola. Bersama dengan Ilyas di sini mencoba melakukan penekanan sektor kiri lapangan saudara Ilyas. Umpan tarik Madan yang dituju berbahaya saudara-saudara. Terlalu lemah tadi saudara Madan. Tidak terarah tadi saudara Hen. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi tendangan gawang untuk bintang ekspedisi. Saudara Agil sudah dilakukan. Jatuh di sektor tengah lapangan, terjadi perebutan bola utara di sana. Neymar Junior umpan lambung tidak terarah tadi. Kembali saudara Rian putra Bukis FC. Bukan merupakan sebuah pelanggaran. Kembali bintang ekspedisi saudara Matar kerjasama dengan Ilyas. Masih saudara Ilyas. Makin lebih bayang-bayangnya oleh saudara Pele. Untuk bintang ekspedisi saudara Ilyas nomor punggung 15 sudah dilakukan. Datar saja tadi saudara Ilyas. Kembali bintang Pita Bukis FC menguasai bola saudara Samir. Umpan lambung saudara Samir sangat tidak terang. Kembali bintang ekspedisi Makelele. Bule yang dituju masih saudara Bule mencari-cari kawan saudara Bule. Umpan lambung di sana terlepas, maksudnya Vanto yang dituju. Dibayang-bayangnya oleh saudara Imam. Masih Vanto. Vanto tidak mampu lewat eksekusi menelan bebas atau sebaliknya saudara-saudara kita seksi. Sudah dilakukan berbahaya. Disapu bersih saja tadi oleh Octavianus. Melambung tinggi berbahaya saudara-saudara. Dieting saja oleh saudara Agil. Kembali terjadi perebutan bola sektor kanan pertahanan dari bintang ekspedisi. Kandas lagi saudara-saudara. Kembali bintang ekspedisi berbahaya. Tidak terarah tadi saudara Bule. Disapu bersih saja oleh Octavianus. Rian berbahaya. Andri yang dituju masih terjadi kembali panjang di benteng pertahanan. Kandas lagi saudara-saudara. Kembali Ilyas. Makelele bola berhasil sempurna dengan saudara Ilyas. Masih Ilyas mencari-cari kawan saudara Ilyas. Berbahaya. Berbahaya saudara Ilyas. Tendangan keras masih membentur saudara Hen tadi. Lagi-lagi pelanggaran tadi rupa-rupanya saudara Ilyas tadi. Pelanggaran rupa-rupanya saudara Ilyas. Kembali ke lapangan pertandingan saudara Rian di sana. Masih saudara Rian dibayang-bayang yang Sandor Koki. Lemparan ke dalam rupa-rupanya Sandor Koki. Sudah dilaporkan saudara Bule yang dituju. Masih Bule kerjasama dengan Neymar Junior. Umpan tarik Ilyas yang dituju. Jauh umpan lambung di sana saudara-saudara. Diedek saja oleh saudara Imam tadi. Kembali terjadi perebutan bola sektor pertahanan putra Bugis FC. Neymar Junior lemparan ke dalam rupa-rupanya untuk bintang ekspedisi. Kembali Neymar Junior. Sudah dilakukan. Dipayang-payang berbahaya saudara-saudara. Kandas lagi serangan yang dibangun oleh bintang ekspedisi.
kembali saudara Rian membentukkan di sana kotak lempar ke dalam Jokic yang dituju saudara Jokic masih Jokic di bayar bayar dia pemain sebagai berbayar Jokic tidak terarah tadi saudara Jokic kembali anak anak putih ekspedisi mengusir bola makin lelu di sana pelanggaran tadi rupa rupanya umpan lambung berbahaya luar biasa kembali Neymar Junior mencari-cari kawan Neymar Junior dibayang-bayangi oleh saudara Andre lemparan ke dalam untuk bintang ekspedisi lagi-lagi Neymar Junior lemparan ke dalam sudah dilakukan berbahaya hampir saja tadi saudara kembali masih ada bintang ekspedisi dibayang-bayangi pelanggaran rupa-rupanya saudara Samir pemain nomor 3, 4 hingga 5 penggawa-penggawa ekspedisi sudah berada di area titik putih Putra Bugis. Apakah bintang ekspedisi mampu mengubah kedudukan lewat eksekusi tendangan bebas ini ataukah sebaliknya? Kita saksikan bersama-sama. Saudara Ian sudah tidak akan berbahaya selesai. Neymar Junior, saudara Neymar Junior. Luar biasa Neymar Junior, saudara Neymar Junior berhasil menggetarkan salah kawan Putra Bugis FC saudara-saudara kembali berbahaya. Lagi-lagi berhasil mencatatkan namanya di papan skor untuk menyamakan kedudukan saudara-saudara. Luar biasa, sangat menghibur dan dinikmati oleh para pecinta dan pecandu bola ini yang memadati stadion tersebut pada sore hari ini. Luar biasa saudara-saudara. Ya, bola-bola dan dinikmati oleh para pecinta bola mini yang memadati stadion desa bola pada sore hari ini saudara-saudara. Kembali apa yang terjadi? Pelanggaran rupa-rupanya tadi saudara Octavianus. Lagi-lagi terjadi tendangan bebas dari jarak yang sangat ideal untuk bintang ekspedisi saudara-saudara. Kita saksikan bersama-sama saudara-saudara tendangan bebas dari jarak yang ideal untuk bintang ekspedisi ini. Apakah bintang ekspedisi mampu mengubah kedudukan lewat eksekusi tendangan bebas ataukah sebaliknya? Kita saksikan bersama-sama saudara-saudara.
Putra Bukis FC mencoba melakukan pagar betis. Sisa dia hampir saja bagi saudara-saudara. Luar biasa sentuhan dari kaki kanan setelah Ilas masih menyamping di sisi kanan gawang Putra Bugis FC. Untuk Putra Bugis FC sudah dilakukan membetul tadi kembali saudara Hen jatuh di sektor tengah lapangan sapu bersih saja oleh saudara Andi kembali Samir umpan lambung tidak ada kawan yang ditunjuk saudara Samir lagi-lagi terjadi perebutan bola utara sektor tengah lapangan Samir saudara Samir tidak terarah tadi saudara Samir kembali pindah ekspedisi mengusupan saudara Neymar Junior tidak mampu melewati saudara Hen tadi kembali Yogi Yogi disapu bersih saja tadi oleh Sandor Koki. Luar biasa. Mana pendukungnya? Putra Bugis FC. Luar biasa saudara-saudara. Baik saudara-saudara, kita kembali ke lapangan pertandingan. Sektor kanan lapangan nampak saudara Samir dipercaya sebagai eksekutor tendangan bebas untuk Putra Bugis FC. Sudah dilakukan berbahaya saudara-saudara. Disapu bersih saja tadi oleh saudara Madan. Kembali salto Neymar Junior dibiarkan begitu saja oleh saudara Samir. Kembali terjadi lemparan ke dalam untuk Putra Bugis FC. Saudara Hendi sana sudah dilakukan Jogis yang dituju. Dibayang-bayang oleh saudara Bule. Luar biasa gerakan tanpa bola dari saudara Yaswanto yang dituju. Disapu bersih saja tadi oleh saudara Pele. Lagi-lagi Jogis sudah dilakukan Jogis yang dituju. Kembali kerjasama dengan Pele. Luar biasa sempurna sekali cinta seketika umpan yang berbahaya saudara-saudara. Ya, penonton tenang. Pelanggaran tadi saudara Bule. Lagi-lagi terjadi tendangan. Kembali ke lapangan pertandingan saudara-saudara. Melambung tinggi di heading saja oleh saudara Ilas. Kembali Neymar Junior. Masih Neymar Junior luar biasa melewati saudara Samir. Bersama dengan Bule. Mencari-cari kawan luar biasa umpan cuaca super saudara Bule. Kembali Madan. Dibayang-bayangnya oleh saudara Samir. Kembali Madan. Bersama dengan Makelele. Masih Makelele. Makelele. Masih Makelele. 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 Membentur saja tadi saudara-saudara kembali. Pelit panjang delegasi yang memimpin pertandingan pada sore hari ini pertanda kick off babak pertama di partai puncak pada sore hari ini telah usai dan kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sarul Alam ke sumber suara. Mari kita guys. Ekspedisi delegasi babak kedua tuan rumah Desa Toro. Sebentar lagi kick off babak kedua akan segera kita saksikan saudara-saudara. Di mana wasit yang memimpin pertandingan pada sore hari ini, Bapak Syafruddin S.Pd. dibantu oleh Ketua Hakim Garis, Hakim Garis 1, Hakim Garis 2, Saudara M. Nasir Lana. Ia sebentar lagi kita akan menyaksikan kick off babak kedua.